Baik, sahabat Kuraya Indonesia, ini di sini saya kedatangan tamu, sahabat dari milenial dan separuh umur yang datang. Perkenalkan, yang di sebelah ini namanya suara muka kulur kayak nggak makan 3 bulan. Muhammad Abdul Muiz, Muhammad Abdul Muiz, umur 23. asal Asal Sukabumi, Labuan Ratu. Pelabuhan Ratu. Weh, sekarang dibuka aja ya. Kasih. Nah, ini milenial, milenial kawan. Ya. Dan ini pasukan lama baru ketemu, guys. Ini sebentar dulu. Agamamu apa? Islam. Islam ya. Islam. Nah. Di sebelah kanan saya, perkenalkan nama dulu. Mata sipit. Tapi tidak putih kulitnya, kawan. Perkenalkan nama dulu. Nama aku Santo. Santo. Dari desa terpencil Bangka Belitung. Dari desa terpencil Bangka Belitung. Oh, Dusun Kumpai. Dusun Kumpai. Iya. Tinggal di Bekasi Utara. Tinggal di Bekasi Utara. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, guys. Ya kan? Tahun 9. Bulan 9? Iya. Tapi keluarga masih banyak di Babel kok. Dengan rumahnya Ahok, satu kampung sama Ahok, jauh ya. Babel itu ada berapa pulau? Babel itu ada berapa pulau? Banyak ya? Ya. Oke. Itu kalau kalau beli itu kecil, kalau Bangka lebih besar, lebih kuas. Nah, jadi Bangka itu nanti kemudian hari jadi generasi Z, saya. Pokoknya ganti yang Kalimantan dulu, nanti berapa puluh tahun pindah lagi ke mana, ya kan? Bahkan saya pernah nyarankan ibu kota pindah ke kampung saya di Jeneponto. Oh iya. Nah, ini mau nanya-nanya. Saya mau dulu tanya kelompok milenial dulu nih sebelum masuk ke Kok Santo ya. Agamanya apa Kok Santo? Agamanya apa? Konghucu apa Buddha? Konghucu atau Konfucu? Konfucu ya. Kenapa saya tanyakan setiap yang datang ke sini apa agamanya kawan? Karena saya mau membuktikan bahwa Indonesia ini dari berbagai suku, agama, ras, etnis, golongan bisa diskusi, bisa bersaudara sebagai anak bangsa Indonesia. Ini saya mau tunjukkan kawan. Tionghoa keturunan Indonesia asli. Bapakmu Tionghoa? Iya. Mama? Tionghoa. Dua-duanya Tionghoa? Udah kita sekian dia. Nah, sejati. Pecinta tanah. Ah. Indonesia. Beta dong, pembela tanah air. Nah, oke, okay, saya mau tanya dulu. Muiz dulu. Muiz, umurmu kan sekarang berapa? 23. 23 tahun. Dan kamu sudah ke sana kemari ya, udah banyak mulang Labuana ya. Mulang Labuana. Nah, kamu cari kerja susah apa enggak dulu-dulu itu? Susah. Sangat susah ya? Susah, saya sampai Pondok Indah sampai tidur di taman selama 2 hari. Tidur di taman? 2 hari. Selama 2 hari? Iya. Tapi alhamdulillah dapat pekerja di tempatnya Pak siapa? Pak Haji ya, bukan? Iya, pertama di Pak Jaka di Depok. Pak Jaka di Depok? Iya. Terus sekarang pindah di Bekasi. Pak siapa situ? Sekarang Pak Jupri. Pak Jupri ya? Ya. Udah Haji? Udah. Pak Udah. Haji. Pak Haji Jupri ya? Ya. Baik orangnya ya? Banyak. Nah, pokoknya kalau kerja di tempat orang itu kuncinya itu ya kepercayaan, keikhlasan, terus semangat kerja, ya, kejujuran ya. Nah, itu senang. Kejujuran itu, kejujuran. Karena Koko juga kalau nggak salah, dulu banyak usahanya.
Cuma mungkin ada juga yang karyawannya nggak jujur, ya kan? Nah, sekarang saya dulu nggak punya karyawan. Oh gitu ya? Tukang cukur dong. Manajemen tukang cukur. Ya, dia mau kerja, dia tunjukkan keinginan dia. Saya punya bagi hasil itu tinggi. Tidak ada di dunia yang besar itu. Oke. Kok, ini kok nih, kok Santo. Kok Santo nih kalau saya lihat ini kan sudah mulang lambuana juga ke sana kemari ini. Sampai meninggalkan kampung halaman di Babel sampai ke sini. Oh. Dan sudah usaha, jatuh bangun di bidang usaha. Saya mau tanya sama Koko, bagaimana kondisi ekonomi bangsa kita sekarang? Enggak marah tuh kayaknya di situ itu. Ini nih. Nah. Cerita kenapa saya keluar dari Bangka, karena saya sebetulnya cinta dengan tanah di Bangka. Tanah yang subur, sangat disayangkan, ya kan? Kenapa saya merantau? Karena saya nggak mau merusak bumi. Ya, cinta dengan alam, tidak mau merusak bumi. Di Bangka dikuasai orang tambang, sampai sekarang laut ditambang semua. Nah iya, maksud saya kondisi ekonomi sekarang bagaimana menurut Koko sebagai yang selalu ikut dalam bidang usaha? Kalau kalau masalah ekonomi selamanya Indonesia kalau masih dikuasai sama sama pengusaha dan kapitalis, oligarki, sama aja mau siapapun jadi intinya tidak akan bisa berkembang karena dikunci oleh oligarki. Ya oleh orang-orang kapitalis rakus. Iya. Ya. Kayak mantap oligarki. Ya. Jalan mana undang-undang. Kenapa hanya sekarang jalankan itu? Bahkan Ibu Mega pun menyebut bahayanya oligarki. Betul. Banyak yang sudah bilang tokoh-tokoh bahayanya oligarki. Karena dia bisa kuasai ekonomi ya. Kita. Oligarki. Oke, ya. Saya mau tanya kembali ke Muiz. Muiz, ya. Saya ini ikut sebagai relawan dalam mobil Pres 2024 nih. Saya ikut Pak Prabowo. Ya kan? Ada alasannya lah. Tapi sebelumnya itu saya mau tanya dulu. Ya. Kenal, tahu Pak Prabowo nggak? Tahu. Tahu. Seperti apa yang kamu tahu tentang Pak Prabowo? Dia tuh orangnya tegas. 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 Terus dia sering berbaur juga. Kalau lihat sih berbaur juga sama masyarakat ataupun yang di atas-atas. Ah. Terus saya pernah di Bogor kan sama teman-teman yang dekat, katanya dekat Tambalang, dekat ini Prabowo. Jadi dia punya lahan, katanya sering juga dibagi-bagi. Kalau daerah-daerah dekat. Kamu dapat informasi itu? Iya. Sama teman-teman? Iya. Apalagi yang kamu tahu tentang Pak Prabowo? Ya, pokoknya mah, lihat dari segi, kalau pemimpinan ya, jangan diragukan lagi dah. Namanya juga jiwa patriot, dari kalangan tentara juga kan. Oh gitu. Masa pemimpinnya nggak tegas kalau memimpin negara. Berarti kau pilih Pak Prabowo nih? Prabowo. Teman-teman mau ajak? Keluarga mau ajak juga ya? Kalau Koko ini belum, saya belum tahu ini, baru ketemu ini otaknya nih Koko ini. Kalau saya dari kemarin-kemarin Prabowo mau nyalonin, emang Prabowo walaupun belum bisa nyoblos. Iya karena masih belum punya KTP ya, waktu itu ya. Sekarang udah punya ya? Nah, berarti kamu sudah jelas ini. Berarti kau dukung Pak Prabowo ya? Kalau Koko ini saya ragu. kita tanya dulu Koko dulu. Karena beda. Lu di generasi milenial Gen Z. Ya kan? Ya. Kalau kita ini kok milenial, bukan milenial, sebelum milenial kita ini yang sudah mulang lambuana, makanya saya mau tanya minyak. sudah banyak yang dia tahu. Kok?
seperti apa calon presiden ke depan yang kokoh harapkan? Kalau saya ke depan, kalau calon presidennya masih tetap diusung partai, saya rasa juga belum bisa mendapat pemimpin yang benar-benar adil. Loh, kenapa nggak suka sama partai politik? Coba berikan alasan dulu. Apakah pernah ada masalah dengan partai? Selama ini, pada saat 5 tahun aja, dia butuh suara kita. Tapi setelah 5 tahun, suara kita mau teriak sampai kita sampai habis suara, kayaknya telinga mereka tuli. Partai ini? Iya. Saya mau tanya dulu, pernah nggak tertarik mau masuk partai dulu atau sekarang? Pernah nggak? Dia sudah banyak. Partai apa saja yang mau diikuti dulu? Terus? Nasdem. Nasdem. PDIP. PDIP. Ya. PKS. PKS. Ya. Masa Gerindra pernah nggak mau daftar? Mau ketemu sama orang DPR aja, bilang ketemu di mana nggak bisa. Ya kan, padahal saya sudah punya keluhan 22 tahun selama saya merantau di kota besar ini. Oh, susah ketemu jadi anggota DPR? Ya. Berarti kan bukan partainya dong? Ya, tak itu. Orang partai, tapi jangan salahkan partainya dong. Oh gitu. Ya. Mesti harus kena tegurnya dong. Pak. Iya. Ya. Di Indonesia, wakil-wakil dewan rakyat, nah itu anggota DPR-nya, mereka dewan terhormat. Wah, tuh. Ya memang terhormat lah dewan itu. Iya kan? Oh gitu. Ya. Masa gara-gara tidak bisa memenuhi DPR yang disalahkan partai politik? Partai politik. Pernah nggak mau masuk partai politik? Pernah nggak? Ya. Dari. Hati yang diam. Oke. Ada nggak kendala waktu mau kalau mau masuk partai politik? Misalnya jadi anggota, jadi simpatisan, ada nggak kendala? Tidak punya jadi anggota partai. Susah masuk anggota partai? Bisa berbulan-bulan. Itu kenapa ini? Nggak jadi-jadi. Partai apa yang pernah dulu nggak dilayani? Mah orang kecil. Rugi partai politik itu kalau ada sekali kok mau daftar sebagai anggota partai gak diterima, apalagi katanya nggak jadi-jadi. Ya mungkin tidak. Kalau tidak, berarti sampai sekarang belum pernah masuk dalam partai politik, belum berarti karena nggak dapat KTA. Bukan belum pernah, sudah, tapi saya sudah nggak mau karena saya nggak. Karena nggak dikasih KTA. Kebanyakan yang sudah sebut tadi itu bisa merendahkan apa? Merendahkan. Kenapa bisa merendah? Hina apa gimana? Jangan ya? Suaranya nggak kedengaran, kok bagaimana, Mari? Agak maju sedikit lah. Tapi jadi? Enggak jadi juga. Agak maju sedikit biar suaranya kedengaran. Jadi begini kawan. Ini kosan tuh ini. Sudah beberapa partai politik dia mau masuk mau jadi anggota partai. Tapi KTA enggak pernah dicetak katanya. Aduh. Sombong banget kalau kayak gitu. Iya kan? Agak maju begini kok biar suaranya itu kedengaran. Kecuali orang kaya punya modal, kan katanya politik mahal.
Tapi hari ini saya cuma ada sedikit pandangan, tapi belum terlalu percaya. Buktinya mantan gubernur DKI kemana-mana itu saya rasa nggak perlu pakai uang pendatangnya. Tapi itulah bukti nyata mungkin. Tapi saya juga belum percaya. Belum percaya apa? Bahwa dia mimpin nanti bisa berhasil. Siapa itu? Untuk bikin rakyat sejahtera, makmur. Padahal Indonesia kekayaannya luar biasa. Kalau saya jadi presiden, katanya tadi Kosan tadi bilang dia mencari pemimpin yang tidak dikendalikan oligarki. Benar gak kok? Bilang tadi kan? Iya. Tidak setuju pemimpin itu dikendalikan oligarki. Oh iya. Benar ya? Agak maju kok biar kelihatan ini nyai apa sedikit agak tarik-tarik lah ke sini nyanyinya itu apanya ah. Pakai mana? Tes-tes. Suara saya masuk. Kok coba? Tes-tes. Ah, agak kelihatan. Kalau nyanyi begini kejauhan. Tapi wajahnya agak kelihatan lagi. Agak ke sini sedikit kok. Orang kursinya agak maju. Ya ke sini sedikit. Biar kelihatan wajahnya, jangan cuma separuh kayak ya. Begini. Kelihatan nih. Cuma kan ketutup sama ini. Ini guys. Enggak ada editan, enggak ada langsung. Dari tadi. Dari. Siapa juga yang mau jemput? Memangnya kita mencaci orang memaju orang kan? Enggak. Kayak tadi dia bilang, mantan gubernur DKI belum begitu percaya karena ongkos biayanya ke sana kemari dibiayai oligarki. Enggak ada masalah kalau ngomong begitu. Kan yang penting kan kita tidak mencaci orang, tidak memaki orang. Yang jelas kalau saya ini kok, kalau saya ya, kalau Koko ini kan belum ada pilihan nih ceritanya. Kalau lu kan jelas ikut sama saya kan. Kalau Koko ini susah dibelokkan karena dia punya pikiran sendiri. Kalau nanti hakim MK yang hati nurani, ya kan, bisa menghilangkan pencalonan presiden itu menjadi dari 20% jadi 0%. Agar benar-benar adil. Buat kita punya Pancasila sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali lagi. Begini, kita kan percaya Tuhan. Kita kan percaya dengan Tuhan. Ya. Bahwa ada yang ditakdirkan jadi pemimpin, ada yang ya tahu, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi rakyatnya, kan begitu. Itu kan pelajaran agama. Ada yang memimpin, nah kan kayak saya ini, saya juga pingin jadi presiden kalau 0%. Walaupun mungkin pengikut saya cuma 5 orang yang nyoblos. Yang penting masuk dalam catatan lembaran negara, itu MPS pernah jadi calon presiden Indonesia. Cuma kan sekarang ini kan 20%. Nah okelah, itu okelah tidak adil. Yang jelas, kalau saya, kalau melihat calon pemimpin ini yang ada sekarang, ya karena saya ngikuti terus Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tidak bisa dikendalikan oligarki. Duit udah punya. Ya loyalisnya banyak. Kalau saya ya, bagaimana mau dikendalikan oligarki kalau Pak Prabowo? Kalau yang lain ya mohon maaf lah. Ya. Mohon maaf, mayor pandangan saya. Kebanyakan manusia itu merasa puas. Semua orang tidak bisa puas, tapi kan ada kepuasan yang disebut puas memakmurkan rakyat, puas berbuat baik. Tak kasih contoh nih yang temannya tadi itu, ya kan temanmu itu kan yang dapat cerita yang di rumahnya Pak Prabowo kan? Kan Pak Prabowo nggak kenal orang itu, tapi dikasih kan? Nggak kenal, mau berbagi, ya kan? Nah coba Pak Prabowo nggak punya apa, bukan orang kaya, dikendalikan sama oligarki. Itu yang saya lihat. Justru lebih dikendalikan oligarki, justru yang pandangan saya untuk menyelamatkan orang Indonesia, salah satu kan kehidupan itu, yang paling aman itu jika orang hidupnya itu sudah memiliki rumah, tidak hutang. Itu bagaimanapun untuk bangun perekonomian perumahan itu lebih mudah. Perumahan ya? Tapi sekarang kan sudah ada. Saya ini perumahan subsidi saya ini.
Berarti kan pemerintah sekarang nih, saya tinggal lah di sini. Sisa dilanjutkan. Yang tinggalan rumah ini, datar. Ya kan? Lihat mutu dan kualitas kondisi rumah itu. Jujur, kalau saya orang bangga, rumah seperti itu kayaknya enggak ya untuk dibeli. Sebab saya. Yang penting kan kita masuk dulu, itulah situasinya. Makanya kita harus benahi. Karena sekarang begini kok. Harga cabai ditentukan oleh politik. Harga cabai, harga beras, harga minyak. Nah, kalau kita ini tidak, iya oligarki lah, oligarki yang membiayai politiknya itu. Ya, nah sekarang oligarki membiayai seseorang, kau maju gini, kau gini, kau dewan begini begini, oh, di inilah, pokoknya dipelintir-pelintir lah sama oligarki. Akhirnya harga barang-barang naik turun, karena itu lewat jalur politik kan, karena ada oligarki di belakangnya kan. Nah, makanya saya bilang, yang saya tahu sampai sekarang hanya Pak Prabowo yang tidak ada oligarki di belakangnya. Mau bagaimana? Tidak, kita, kalau saya jujur aja, saya bukan yang gak percaya dengan manusia, tapi belum ada bukti, ya oligarki, gak oligarki, kita gak tahu. Nah, contoh ya saya bilang, Pak Prabowo, kemarin kan ada yang bilang pengkhianat kan, benar gak? Disitulah Pak Prabowo membuktikan jiwanya, rela berkorban perasaan kepada pengikutnya dan partainya. Kelompoknya lah. Bergabunglah ke pemerintah. Dengan harapan itu untuk persatuan Indonesia. Mengutamakan kepentingan umum, kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok. Itu dicontohkan oleh Pak Prabowo. Yang kedua, dikasih kerjaan oleh negara lewat presiden. Jadi Menteri Pertahanan. Sekarang, pertahanan kita naik rankingnya seluruh dunia. Benar gak? Artinya, di situ Pak Prabowo menunjukkan kualitasnya kalau dikasih kerjaan. Nah sekarang, coba Pak Prabowo kasih kerjaan. Pak Prabowo, saya tantang ini, saya cari kasih kerjaan apa? Jadi Presiden Indonesia. Di sini buktikan kok. Coba Pak Prabowo mungkin membela kelompoknya. Enggak akan gabung ke pemerintah. Rusak-rusak negara ini. Pasti rusak. Kayak ini si Muiz ini. Muiz, maju, pasti maju. Hajar, naik, ribut. Rusak. Tapi Pak Prabowo memiliki persatuan Indonesia. Semua orang pasti memiliki. Kayak saya juga. Siapa? Siapa yang memiliki? Tidak belum tentu semuanya. Belum tentu. Saya melihat sampai saat ini. Semua pemimpin yang ada. Undang-undang itu hanya jadi dilihat aja. Hanya jadi slogan aja, tapi tidak dijalankan. Ya. Masuk melanggar konstitusi itu. Mana undang-undang ini melanggar semua. Pasal 33 ya kan? Iya. Nah, sekarang yang mengusung pasal 33 siapa? Pak Prabowo. Lihat tuh. Pak Prabowo sumber daya alam, kekayaan alam, pasal 33. Kenapa Pak Prabowo belum bergerak menjalankan pasal 33? Enggak bisa, Menteri Pertahanan. Coba Presiden, jalankan amanah pasal 33. Tahap baik secara bertahap. Kan itu sudah diumumkan. Ya, itu segitu. Ya. Indonesia kalau presidennya itu harus salah satu untuk calon presiden itu independen. Kalau bisa dari seluruh provinsi se-Indonesia, semua ada calon putra-putri yang terbaik dari daerah provinsi masing-masing. Ya maunya kita begitu, saya juga setuju itu. Cuma kan situasinya sekarang orang ada yang bilang begini, kalau begitu Pak, saya tidak mau nyoblos. Lah, yang pertama kewajiban sebagai warga negara sudah salah. Yang kedua, lu gak nyoblos, tetap terpilih jadi orang, pasti ada presiden. Ini siapa kuasanya dia susah, malah siapa yang berkuasa, siapa yang berkaya.
Ya wajar lah, kaya kan gajinya tinggi. Tapi kalau yang korupsi, oh itu harus dihajar. Berantas. Berantas. Semakin parah. Ya sekarang korupsi ini ya, kalau korupsi mungkin setiap pemerintahan ada ya. Cuma juga yang saya sayangkan sekarang ini, kenapa pemerintah malah mau motong itu masa tahanannya koruptor itu. Iya. Ya, makanya dalam undang-undangnya. Tetapi ini ingat, Pak Jokowi selaku presiden sudah pernah ngomong, bagaimana kalau kita miskinkan itu koruptor? Pernah dengar nggak? Di berita-berita, pernah dengar nggak kok? Oh. Iya, pernah dengar kan? Nah, yang laksanakan bukan hanya Jokowi kok. DPR RI sebagai pembuat undang-undang tidak setuju. Betul. DPR enggak mau. DPR. Nah, ini asik dulu bicara sebentar. Tarik dulu kita, tarik dulu. Tarik. Ya, tarik. Ya. Nah, korupsi itu adalah nilai rupiah. Korupsi uang bulan rupiah Indonesia. Nilainya kecil. Jadi setuju nggak koruptor dimiskinkan? Nah, orang yang korupsi, orangnya harus seluruh badannya. Oke. Ini aja dulu. Setuju nggak koruptor dimiskinkan? Setuju ya? Setuju ya? Itu dulu. Setuju ya? Oke. Ya. Itu kan tambahan. Yang penting setuju dulu dimiskinkan kan? Berarti setuju dengan keinginan Pak Jokowi. Iya. Untuk bisa melakukan harus DPR RI. Berarti kita harus demo DPR RI, setuju nggak? Keputusan semua di parlemen DPR RI sana yang membuat undang-undang tuh. Oh. Ya. Nah, bisa berarti. Ya. KPK nggak bisa. Harus ada undang-undangnya dulu dari parlemen. Tiap hari ini sekarang KPK aja mau dilemahkan. Ada itu salah seorang menteri bilang, salah seorang menteri bilang begini, KPK jangan suka OTT. Dia dijamin di sepakat. Nah, berarti mudah-mudahan calon presiden berikutnya didengar tapi mungkin belum tentu dijalankan. Pasti. Iya kan? Maka kita harus memilih anggota dewan ke depan, ya kan? Yang betul-betul mau bersuara untuk rakyat. Jangan diam. Siap. Terus bagaimana? Gak dipilih juga pasti ada yang duduk. Betul. Makanya kita harus dekat-dekat komunikasi. Siapa yang mau jadi caleg nih? Oh ini kayaknya bagus nggak? Aja dulu. Podcast ke tempat saya. Benar mau nggak dia sepakat nggak? Itu koruptor dimiskinkan kalau bersuara. Melawan oligarki dan salah satu saya bilang kan enggak, saya sih ada sedikit pengen di depan ini memilih dia, ya contoh mantan gubernur DKI salah satu dan dia berani melawan oligarki dan mafia besar menghentikan reklamasi. Siapa bilang reklamasi berhenti? Bahwa dia bisa sekarang jalan
Kalau sekarang jangan dia udah. Oh, nggak bisa harusnya. Kalau Pak Prabowo malah lebih mantap. Pak Prabowo bilang, hentikan reklamasi, bangun bangunan untuk rakyat di situ. Pak Prabowo tuh. Iya. Hentikan reklamasi, kalau bisa bangun perumahan untuk rakyat di situ. Tugas Pak Prabowo. Mantan gubernur DKI. Ya. Cuman disegel, habis itu lepas lagi, segel. Tak, itu bangguan aja. Kalau akan dibangun, dijual. Tapi kalau dijual, buat rakyat miskin. Ada itu di beritanya itu. Nah, sekarang kampanye ada naik pesawat jet, siapa yang biayai? Naik kampanye. Siapa yang biayai? Oh, yang biayai? Saya sih gak pernah tahu. Nah, pada saat dia jadi gubernur, ya kan? Jujur aja, saya cuma hanya menilai orang. Kalau benar dinilai benar, salah dinilai salah. Lah, sir. Ya. Dan mungkin bukan dia akan bidu yang butuh kremasi itu belum terlaksana. Pada saat dia jadi gubernur, dia bisa siap. Itu sama satu keberhasilan dia tak bisa dipungkiri. Iyalah, itu keberhasilan. Bolehlah ada keberhasilan. Tapi kalau kita kan kembali lagi nih. Masalah oligarki ini ya. Masalah oligarki, kalau semua sukses, semua pemimpin pasti punya kesuksesan. Kita kembali ke oligarki, kalau kesuksesan, oh Papa boleh banyak kesuksesannya. Masalah kesuksesan ya. Nah, masalah kesuksesan, Pak Prabowo bisa mendirikan partai politik. Ini keberhasilan. Sekarang oligarki dan kapitalis. Ya kan? Itu, ya kan? Jangan belanja lagi kemana-mana, belanja dari di tempat-tempat. Itu bema sudah ulama udah memerintahkan itu ulama. Tapi tetap pemimpin ini kalau dikendalikan oligarki, boneka. Minum kopinya dulu kok, minum dulu. Ya. Bukan. Benar, saya sepakat. Bagaimana mau cara ngarahkan? Sedangkan yang mau menandingi oligarki saja susah. Setingkat ulama besar sudah ngomong belanja di warung tetangga juga tidak jarang. Apalagi rakyat kecil kayak kita. Tergantung diri kita. Iya kan? Benar gak, Muiz? Tergantung diri kita. Kita mau belanjanya kemana? Kan kebanyakan orang-orang sekarang gengsi. Ya, itu. Banyak yang switch. Kita. Sudah sekali. Saya itu. Mar-mar itu. Atau di mall. Hampir enggak pernah. Tapi pernah. Terpaksa. Kayak dulu itu. Kalau dulu kan sering. Di warung-warung kecil dia belinya itu. Ya. Saya. Kalau orang. Kayak Indonesia, kalau mau ikutin jalan saya rasa mau kapitalis, mau oligarki, nggak bisa berkembang. Nggak berkembang ya? Ya, cuma sayang satuan Indonesia itu sudah hilang. Berikut, ya kan, budaya sudah luntur. Budaya kerja bakti, gotong royong itu sudah luntur. Sudah tidak ada lagi. Pada pengen hidup bergaya. Orang punya mobil Pajero, kita harus punya BMW. itu wajar lah. Kalau punya duit, ya nggak apa-apa lah kalau dia punya duit. Tinggal di kolong jembatan aja bisa beli mewah. Nah, ini semakin aneh, semakin malah kawan, ya kan? Nah, kenapa? Kita diskusi nih, diskusi berat. Makanya minumannya kopi. Minumannya kopi. Biar ada inspirasi. Biar ada inspirasi. Berarti kesimpulannya ini, yang sudah ikut Pak Prabowo 100%, Muiz dan teman-temannya dan keluarganya. Kalau Koko ini masih sedikit-sedikit mau ikut siapa, masih bingung. Oh,
Bukan masih bingung, masih apa? Oh, jadi masih berkorat independen. Jadi kalaupun tidak ada independen, jadi sampai sekarang ini Kosanto ini belum punya pilihan siapa yang mau dicoblos. Kalau Muiz, Pak Prabowo kan, teman-temannya semua, ya kan, keluarganya, bahkan ada yang bapaknya tidak ikut Prabowo, tapi anaknya kamu ikut Pak Prabowo. Nah, ini sudah jelas. Kalau Koko ini masih menunggu satu tahun keputusannya kayak. Rumah buat rakyat ya. Ya. Baik. Lihat. Oke. Ya, Pak. Tapi pakai DP enggak? Dibangun namanya rumah baru. Masuk bisa langsung tinggal. Tidak ada dapurnya. Ya kan? Sudah satu jam mata pelajaran ini. Ya. Harus bagus. Ya kan? Ya. Mau keluar dari kemiskinan. Itu faktor. Perumahan rakyat yang dibangun oleh orang itu. Jujur deh. Saya bilang itu buang bahan. Satu, buang bahan percuma. Hasil yang gak ada. Sia-sia semua barang itu. Oke. Jadi baik saudaraku, inilah diskusi kita ya. Banyak hal. Mudah-mudahan suara kami ya, suaranya Mui, suaranya Kosanto, suara saya, dan mungkin yang sepakat dengan kami bertiga terkait masalah melawan kemiskinan ya, demi kemakmuran. Sampai ketemu dengan episode berikutnya. Karena akan ada lagi episode berikutnya, guys. Masih banyak ini. Ini baru satu episode. Cina. Ya, kan? Sejati. Cina nasionalis sejati. Pecinta tanah air. Hah. Semua negara. Menjalankan fondasi dan dasar negara. Pancasila. Lima silanya. Dan undang-undang dasar 1945. Yang asli. Sisa di adendum ya. Saya mau tanya dulu kok. Senangnya dipanggil, disebut etnis Tionghoa atau etnis Cina? Berarti salah pilihan ke disini Tionghoa? Iya. Tionghoa. Apa bedanya Tionghoa sama Cina? Beda lah. Bahasa. Kalau menurut saya. Ya. Kalau menurut saya nih. Cina itu. Ada di negara ada sana yang Cina daratan. Etnis beda lagi. Kalau etnis kan macam-macam ada. Kalau menurut saya, kalau saya ini saya pemahaman saya ya. Kalau Cina itu yang di negara sana ya, yang presidennya Xi Jinping. Negara Cina. Nah, dipimpin oleh presidennya Xi Jinping, Mr. Xi Jinping. Nah, kalau di Indonesia, kalau saya tahu, yang sesuai dengan yang sering beredar, namanya etnis Tionghoa. Walaupun keturunan dari bangsa Cina, tapi di sini Tionghoa. Iya kan? Enggak. Mau sama lah. Beda lah, etnis itu ada etnis Melayu. Ya enggak lah. Ya. Nah. Kayak gini, tenaga masa yang di tenaga kerja asing nih, masa yang di Morowali, masa disebut tenaga kerja asing Tionghoa? Kan enggak mungkin. Tapi tenaga kerja asing Cina, iya, karena dari negara Cina di sana diberdasarkan. Enggak bisa. Tidak ada negara Tionghoa, tidak ada. Di Cina dia nggak mau hilang nama Cinanya. nggak mau diakui bukan orang Cina sama Xi Jinping, ya kan? Takut tidak diakui sebagai orang Cina sama Xi Jinping kan? Kan kalian Tionghoa.
Iya, itu Tionghoa. Di Indonesia. Paham. Di Indonesia, kalau menurut pemahaman saya, itu namanya Tionghoa. Itu pemahaman saya nih. Ya. Yang Cina itu yang tinggal di sana tuh, yang dipimpin Presiden Xi Jinping. Benar gak? Pemahaman saya. Makanya saya bilang TKA Cina, oh, pasti pasukannya Xi Jinping. Ya, TKA Tionghoa belum pernah saya dengar. Ya. Pak. Oh gitu. Ya, kita boleh boleh bicara dengan kalau ada orang Chinese kayak saya, kayak Chinese. Ada Pak Albert. Oh nanti saya datang ke Pak Albert Cina, Cina Makassar. Cina Makassar, tapi Pak Albert masih punya keluarga di sana, masih komunikasi, dia bangun bisnis. Cina Makassar. Pintar buat kan masakan Makassar dia, buat komra apa. Kalau ini nggak bisa buat masakan Bangka. Wah. Bisa nggak? Kalau martabak. Di sini. Bahan itu. Oh. Mas. Jadi begini kawan, itu yang pernah saya katakan dulu ya. Siapapun di Indonesia, apapun sukunya, etnisnya, agamanya ya. Baik itu siapapun, kalau merasa warga negara Indonesia, kita harus budayakan berbahasa Indonesia seperti ini. Kecuali berada di komunitas masing-masing, ya mungkin di Jawa, pakai bahasa Jawa di komunitasnya, etnis Tionghoa, ya etnis Arab, ya Makassar, ya Bugis, silakan. Tapi kalau sudah kita tampil begini, ya pakai bahasa Indonesia. Maksud saya itu seperti itu. Jangan sampai saya pakai bahasa Indonesia, kok pakai bahasa Cina, ini pakai bahasa Sunda. Tidak nyambung diskusi, kan? Pakai bahasa Makassar, bahasa bahasa Cina, apa bahasanya, bahasa apa, bahasa daerahmu kalau ya. Kalau bahasa iya maksudnya bahasa Cina yang kamu kuasai kan banyak macam-macamnya juga tuh. Bahasa daerahmu kan Melayu, oke lah, tapi bahasa Cina yang kamu kuasai itu yang bahasa yang kayak gimana, karena kan banyak saya lihat nih yang beda-beda. Kayak di Indonesia lah ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, ada bahasa Sunda. Nah, di Cina kan banyak juga bahasa daerah-daerahnya tuh. Benar gak? Nah, lu kuasai bahasa daerah yang di sana itu bahasa apa namanya? Bahasa. Apa namanya? Kan pasti ada namanya. Ya. Bahasa. Gak apa, ika-ika apa namanya itu? Berarti bahasa Cina daerah yang ada di Bangka belum tentu sama yang ada di Kalimantan Barat. Yang di Pontianak gitu loh. Oh gitu. Iya. Berarti warga negara Cina yang baru masuk ke sini belum tentu ngerti bahasanya, belum tentu. Dari bahasa orang di Tionghoa aja, bahasanya banyak seperti ini. Ya kayak di Bangka aja, itu daerah-daerah kadang-kadang beda bahasanya. Oh gitu. Bilang buah, di tempat saya bilang buah itu bah. Bah. Nah, kalau itu bahasa Cina daerah. Ya. Suku apa? Suku apa itu? Enggak, suku di Cina itu apa dia itu? Kalau itu bah. Bah. Nah, di tempat lain kalau buah paci itu buah. Itu bahasa Cina juga. Bahasa daerah tapi. Ya. Oke kawan, ini dulu kan. Sudah 44 menit. Jangan sampai ngalahkan waktunya podcastnya. Deddy Corbuzier ya kan. Ini tak pertama ini. Akan saya undang akan banyak ke sini. Tadi malam itu ada senior saya Brigadir Jenderal Pasukan Komando datang ke sini. Ih sampai tengah malam. Pokas. Kalau ada nah, ini nanti akan saya datang semua ke sini dan walaupun ya mungkin akan banyak yang datang, ya terus terang saya katakan walaupun mungkin beda pilihan dalam Pilpres, tetap kita bersatu Indonesia kawan. Ya inilah podcast. Ya, itu yang paling mahal. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesimpulan untuk menjelang Pilpres 2024,
Muiz sudah positif Pak Prabowo. Di Kosanto masih mikir-mikir siapa terlalu belum. Oke kawan, terima kasih. Salam toleransi. Ah, merdeka.